Proses wisuda berlangsung secara khidmat dengan pengucapan ikrar dan sumpah perwira remaja pelayaran yang diikuti oleh para wisudawan. Setiap lulusan menerima sertifikat kelulusan sebagai tanda resmi telah menyelesaikan pendidikan ahli nautika dan ahli teknika 4. Pada wisuda kali ini juga dilakukan prosesi pengalungan medali oleh kedua orang tua. Suasana pun terasa semakin haru saat para lulusan melakukan prosesi bersujud di kaki kedua orang tua. Tampak beberapa siswa menangis haru, begitu juga kedua orang tua yang telah berhasil mengantarkan putra dan putrinya menyelesaikan pendidikan di SMK Taruna Indonesia Jambi. Para lulusan ahli nautika dan ahli teknika ini dipersiapkan untuk mengisi posisi penting dalam industri pelayaran nasional, baik sebagai navigator, teknisi kapal, maupun posisi lain yang strategis di bidang maritim. Pendidikan mereka meliputi berbagai aspek mulai dari dasar-dasar keselamatan maritim, pemahaman hukum laut, hingga pengoperasian kapal. Dengan kemampuan ini, mereka diharapkan dapat bekerja secara profesional dan siap menghadapi situasi kritis saat berada di lautan. Prosesi wisuda yang dilaksanakan kali ini diantaranya pelepasan epolet praktek laut dan pemasangan epolet perwira, pengucapan ikrar alumni, pengalungan medali, penyerahan surat tanda tamat pendidikan kepelautan STTPK oleh kepala sekolah, serta rangkaian prosesi lainnya. Abdul Qadir Jailani, Kepala SMK Taruna Indonesia Jambi, menyampaikan semua perjuangan baik tenaga maupun materi yang telah dikorbankan selama ini adalah upaya untuk menuju kesuksesan ke depan. Dirinya juga mengucapkan ucapan selamat kepada semua lulusan dan berharap lulusan dapat melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi ataupun mengabdikan ilmu yang sudah didapatkan ke dalam dunia kerja yang profesional. Pertama-tama saya selaku pembina dan SMK Taruna Indonesia Jambi mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada panitia yang telah menyiapkan kegiatan ini yang sehingga terselenggara dengan baik. Dan selanjutnya juga kami ucapkan selamat kepada orang tua Wani yang pada hari ini Bapak Ibu anak kita yang telah sekian lama berjuang. Kita ingat di awal-awal masuk ke Taruna kita ada perjanjian-perjanjian. Ada perjanjian bahwa pelayaran harus selesai selama 5 tahun. Artinya 5 tahun harus selesai mendapatkan profesi ahli nautika dan ahli teknika. Dan juga kita ada perjanjian Bapak Ibu sebelum masuk ke Taruna itu perjanjian salah satunya tidak boleh menikah. Tentu Bapak Ibu telah menyelesaikan sebagian daripada tanggung jawab kita kepada anak kita. Karena apa? Karena setiap anak dilahirkan itu kewajiban orang tua yang pertama memberikan nama yang baik, alhamdulillah nama sudah baik semua. Yang kedua memberikan pendidikan yang baik, maka hari ini pendidikan itu sudah selesai baru 1 tahapan. Kami paham bahwa semua perjuangan, baik itu tenaga, emosional, materi, kita perjuangkan untuk anak-anak kita agar sukses ke depan. Maka pada hari ini, semua perjuangan Bapak Ibu, semua doa, semua harapan, alhamdulillah pada hari ini tercapai semuanya. Bapak Ibu yang kami hormati, SMK Taruna ini berdiri dari sejak tahun 2000. Kita berupaya semaksimal mungkin, berupaya sebaik mungkin agar anak-anak didik kita yang khusus yang di SMK Taruna ini agar bisa melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi, bisa melanjutkan
yang di ujungnya di akhir perumur mereka itu adalah siap bekerja di dunia industri. SMK Teruna Indonesia Jambi sudah lama melaksanakan ini. Kenapa? Karena sekolah pelayaran itu sudah lama dari dulu kita laksanakan. Tamat dari SMK Teruna, kita harus siap bekerja perusahaan-perusahaan dulu. Bapak Ibu yang kami hormati, pada hari ini Bapak Ibu mungkin semua perjuangan yang telah kita lalui dulu, saya ingat pada saat momen-momen wisuda ini, pada momen-momen perpisahan, melihat ada anak didik kami itu sukses, saya selalu teringat dengan perjuangan-perjuangan orang tua saya, Bapak Ibu. Karena saya juga orang kampung, karena dulu saya kuliah di Jambi ini, saya ingat bahwa semua orang tua tidak bisa bilang tidak kepada anak-anaknya. Setiap akhir semester saya ingat, Mak, minta uang semester untuk bayar kuliah. Orang tua saya tidak bisa bilang tidak. Dia cari ke kanan ke kiri, cari pinjaman untuk memperjuangkan kita agar menjadi sukses. Anak-anakku sekalian, kami rasa orang tua wisudawan ini juga sama demikian. Kenapa? Karena tidak semua orang tua itu lebih. Bagaimana orang tua